qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ruhihi darain amin akhbarana bidzalika asy-syekh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu qala haddatsana Muhammad ibn al-Husaini ابن الخشابي قال حدثنا أبو الحسن عن علي بن محمد المصري قال حدثنا أبو سعيد الخزار قال حدثنا إبراهيم ابن بشار قال صحبة إبراهيم بن أدهم kata إبراهيم بن بشار بشار aku telah berteman kepada إبراهيم بن أدهم Fakultu lalu aku berkata, khabirni an badai amrika, beritakan kepadaku tentang permulaan perkara engkau. Kemarin kan kita sudah baca tuh tentang perkaranya Ibrahim bin Adham, kenapa bisa berubah kayak begini. Jadi Ibrahim bin Adham kemarin adalah seorang anak raja. Dia ya, memburu di hutan, ya, memburu di hutan, ya. Tiba-tiba ya, dia memburu hutan, dia nangkap hewan, ya, dia memburu hewan, ya, kemudian tiba-tiba ada suara, ya, ada suara, dia bilang, wahai Ibrahim, apakah ini karena untuk ini engkau diciptakan, apa tuh memburu? Oh, kita mungkin mancing ya. Ibrahim, ya apa ente mancing? Untuk ini engkau diciptakan nih, umpama mancing. Mancing kan buru juga, namanya buru ikan. Kalau hewan, buru hewan. Ya. Apakah untuk ini? Ini kalau ustaz nih ditegur begini, ustaz. Apa untuk ini ente mancing diciptakan? Aduh. Ada ustadznya pinter, ustadz, kiai dia, panggilnya kiai dipanggilnya, kiai, kok mancing sih, gue kata dia apa, gue mancing juga zikir katanya, pinter banget, pinter ngeles, jangan ya, jangan pak, ustadz kiai jangan, ya, jangan mancing jangan. Nah kecuali lagi apa, kita lagi ke rumah saudara, ada empangnya, ya, ya kita mancing, gak apa-apa itu mah, hiburan itu gak apa-apa pak. Namanya hiburan sama saudara, ayo, asal jangan dijadwalin aja. Gue jadwal mancing nih, waduh, kirain jadwal khutbah kali. Jangan, seperti ini nanti nih ya. Emang kagak boleh, bukan ya, boleh, cuma nggak bagus gitu. Bukan muruannya, nggak pantas. Ya. Kalau orang biasa mungkin ya masih pantas gitu ya, walaupun ya dia telah menyia-nyiakan waktu. Ya. Ya kayak ustadz makan minum es sambil jalan es mambo, kiai minum es mambo sambil jalan. Ya. Apa dibilang? Kiai boleh bagi dong kan gitu. Gitu. Jangan ya, jangan kita ngerjain sesuatu yang enggak pantas oleh kita. Kita ini siapa gitu. Mantesin diri akhlak kita. Kayak kita santri, santri ini harus begini, lihat kita ini santri berbuat ini. Yang begini jangan dikerjain. Namanya apa kita? Jaga muru'ah. Kita jagain hukum-hukum Allah, entar Allah jagain kita. Dikasih oleh Allah, kita enggak kepengen berbuat maksiat. Dijagain sama Allah. Dikasih oleh Allah, enggak enak berbuat maksiat. Enggak senang berbuat maksiat. Itu yang kasih Allah itu. Ada orang senang banget maksiat, oh berarti enggak dipelihara. Maka minta sama Allah supaya
dipelihara. Masya Allah. Kita dikasih senang ngaji, pengen ngaji aja. Siapa yang kasih senang? Allah. Ada orang malas aja, berarti apa? Enggak dikasih sama Allah. Minta supaya dikasih senang. Gitu. Jadi Allah yang kasih. Semuanya Allah yang kasih. Nah ini, jadi ditegur yang beliau. Ya. Apa untuk ini aku ciptakan kamu? Untuk ini aku perintahkan kamu? Untuk berburu ini? Ya. Begini apa? Mancing? Ya, gitu. Lalu bersuara. Ya, lalu bersuara lagi. Ya. Dari pelanak suaranya itu keluar. Dari bersuara, dari pelanaknya. Ya. Apa suaranya? Demi Allah, tidaklah engkau diciptakan untuk ini. Dan tidaklah engkau diperintahkan untuk ini. Ada suara. Akhirnya beliau turun. Wah, kagak beres nih. Ada suara kayak begini. Namanya hati, Pak. Kita kalau ada suara kayak begini, jangan kita sia-siakan, Pak. Ya. Ini dari Allah. Istimewa. Sebelumnya kita tilik dulu, sesuai enggak dengan Al-Qur'an? Sesuai dengan enggak al-hadis bisikan ini? Ya, suara ini sesuai enggak? Sesuai enggak minimal dengan asarul sahabat, asarul ulama, sesuai enggak? Kalau sesuai, amalkan suara seperti ini. Kalau enggak sesuai suara seperti ini, jangan diamalkan. Emang model gua bisa dapat kalau Allah mau, kenapa tidak? Kita lagi zikir itu, pulang, bisa begitu. Suara, bersuara, itu berarti orang yang istimewa bersuara. Ya, jadi ada dalam hati suara tuh, ada yang dari luar telinga. Nah seperti ini dari luar nih. Ya. Ini dari korpusnya. Dari suara atau mungkin ada beberapa orang yang kemudian masih ditunjuk sama kita keras gitu misalnya. Itu termasuk nggak tuh? Oh orang. Tadi yang tadi kan hati dalam hati ini. Dalam ini orang ini suara. Tadi suara. Suaranya. Orangnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Itu termasuk perbuatan Allah. Nasihat juga dari Allah. Lihat dulu, kita lihat nasihatnya baik, baik. Ya, itu termasuk juga. Termasuk nasihat dari Allah. Kalau itu baik, lihat Al-Qur'annya, hadisnya, asarul sahabat, asarul ulama. Sesuai itu amalkan. Iya. Hah? Mimpi. Bisa juga. Mimpi itu bagian daripada wahyu. Masya Allah. Bisa juga. Lihat juga tapinya. Sesuai enggak dengan Al-Quran? Sesuai dengan Al-Hadis? Sesuai dengan asarul sahabah? Kalau sesuai, jalankan. Kalau enggak sesuai, jangan. Jadi takar dengan itu. Takar dengan itu. Ya, seperti saya pakai baju putih ini disuruh, bukan mau saya. Siapa yang mau pakai baju putih aja? Yang enak kan belang-belang begini, cakep gak ganteng gitu. Putih kan pucet, tapi karena disuruh. Ya. Takut jadinya untuk tidak nurutin.
khabirni an badi Amerika, beritakan kepada aku tentang permulaan urusanmu. Fadzakaru hadza, lalu ia sebutkan ini. Wa kana Ibrahim bin Adham, dan ada Ibrahim bin Adham kabira sya'ni, beliau orang yang besar keadaannya. Fi babil wara'in, dalam bab wara', jadi beliau seorang yang mulia dalam kewara'annya. Wa yuqa'anhu, dan dikaitkan darinya anahu, bahwasanya beliau kalau berkata atim mat'amaka, perbaikilah makananmu. Wala haraja 'alaika, tidak kenapa atas engkau. Alla taquma al-laila wa la tasuma an-nahara, kau tidak salat malam, tidak puasa di siang hari. Yang penting bagusin makananmu. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita bagusin makanannya, makan kita bagusin, insya Allah bisa bangun malam, bisa puasa. Gitu maksudnya. Bagusin tuh makanannya. Jadi jangan ada yang haram, jangan. Remeng-remeng juga jangan. Waqila, dikatakan kana amatu du'ai, adalah umum doanya, Allahumma qulni min zulli ma'siyatika ila izzi ta'atika. Ya Allah, pindahkan aku dari ketercelaan maksiatmu kepada kemuliaan ta'atmu. Doanya. Waqila li Ibrahim, dikatakan Ibrahim bin Adham, innal lahma qad ghala, pernah boleh dikatakan gini, sesungguhnya daging sungguh telah mahal harganya. Faqala, lalu ia berkata, arkhisuhu ay la tashtarihu, janganlah engkau beri dia, janganlah engkau beli dia. Daging mahal, jangan dibeli. Wa ansyada fi zalika, dan beliau menasyidkan pemikiran itu, wa idza ghala syai'un 'alayya taraktuhu fa yakunu arkhasa ma yakunu idza ghala, apabila sesuatu telah mahal harganya kepadaku, aku tinggalkan dia, fa yakunu, maka dengan sebab itu, arkhasa ma yakunu idza ghala, maka dia menjadi murah sesuatu yang apabila dia telah mahal. Jadi itu yang mahal jadi murah kalau kita enggak beli. Benar gitu. Benar itu. Sepi? Mahal jangan beli. Ya, gampang aja, ntar murah lama-lama. Wallahu a'lam bishawab.